Mipa dan Zuzuzu, kalian bisa gak bertahan dari satu bom TNT ini? Pasti bisa dong, Om. Oke, kita akan lihat apakah Mipa dan Zuzuzu bisa bertahan. Wah, astaga, ternyata gak bisa. Oke, jadi di sini aku akan challenge kalian berdua, Mipa dan Zuzuzu. Kita buat rumah paling aman dalam waktu beberapa detik saja untuk bertahan hidup dari 100 juta bom TNT, guys. Nah, tapi sebelum itu, kita akan mulai dari 5 TNT dulu. Let's go. Oke, Mipa dan Zuzuzu, kita akan mulai dalam hitungan 3 ya. Kita hanya boleh buat rumah aman dalam waktu 5 detik untuk melawan 5 bom TNT. 1, 2, 3. Oke, 5 detik. Buat selama 5 detik. Oke, udah 3. Oke, sudah 5. Gak boleh lanjut. Kalian gak boleh lanjut, Mipan. Kamu gak boleh lanjut. Oke, udah selesai. Zuzuzu, oke. Zuzuzu seperti itu, guys. Oke, Zuzuzu, kamu sudah siap. Kita lihat rumah amannya Zuzuzu, guys. Kira-kira bisa gak ya tahan 5 TNT? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Rumah aman Zuzuzu melawan 5 bom TNT, guys. Apakah berhasil? 1, 2, 3, guys. Mari kita lihat. Apakah berhasil? Gagal, guys. Zuzuzu gagal. Skor Zuzuzu 0, guys. Wah, ternyata kita harus buatnya jauh-jauhan deh kayaknya. Kalau deket-deketan rumah aman kita bisa hancur. Oke, Mipan, kamu ngumpet di mana, Mipan? Kita lihat, guys, Mipan bersembunyi di mana? Di situ. Oke. Kita taruh, guys. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Oke, 5 TNT, guys. Nah, 1 2 3. Oke, kita nyalakan semua dan kita akan lihat apakah Mipan berhasil, guys. Wah, gagal juga, guys. Oke, sekarang giliran aku, guys. Oke. Semoga aku berhasil. Rumah aman aku, guys, melawan 5 bom TNT. Nyalahin. Oke, semoga aku berhasil. Kita lihat. Ya, gagal, guys. Susah ya, Om. Iya. Oke, sekarang adalah ronde kedua. Kalian harus bertahan hidup dari 10 TNT. Dan kalian harus membuat rumah paling aman dalam waktu 10 detik aja. Oke, kalian sudah siap? 1, 2, 3, let's go. Kita hanya boleh pakai tanah aja, guys, selama 5 detik. Oke, untuk membalas 10 TNT. Gimana ini caranya ya? Wah, aku bingung, guys. Oh, udah selesai. Udah selesai, Mipa dan Zuzuzu. 10 detik udah selesai. Kalian gak boleh lanjut. Oke, guys, kalian gak boleh lanjut. Zuzuzu curang. Masih aja dia lanjut, guys, ngancurin. Padahal udah gak boleh. Oke, let's go. Siapa duluan? Zuzuzu, oke, ayo Zuzuzu, 10 TNT, kamu harus bertahan hidup. Aku bolongin aja, Om, biar bisa masuk, oke. Kita lihat, apakah berhasil, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke. Oke, Zuzuzu, kamu sudah siap. 1, 2, 3. Rumah aman Zuzuzu melawan 10 TNT, guys. Apakah berhasil? Gagal. Zuzuzu noob banget, masih gagal. Oke, ini adalah rumah aman Mipan, guys, melawan 10 TNT. Nah, ini adalah 10 TNT-nya, guys. Oke, langsung aja kita buat. Oke, Mipan, kamu sudah siap? 1, 2, 3. Apakah Mipan berhasil, guys, bertahan hidup? Kita lihat. Wah, kayaknya Mipan, kamu belum survival ya. Oh no, Mipan curang, guys. Jadi nggak dihitung. Oke, Mipan curang, guys. Ronde kedua, jadinya nggak dihitung ya. Soalnya dia kreatif, guys. Oke, sekarang aku 10 TNT ya. Oke, guys, semoga aku berhasil. Ya ampun, kok gelap banget. Jangan diganggu, guys. Oke, TNT-nya sudah nyala. Apakah aku berhasil? Wah, oh tidak. Aku juga gagal, guys. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kayaknya tadi masih susah banget ya. Sekarang kita masih menggunakan dirt, guys. Dan sekarang kita buat rumah paling aman dalam waktu 60 detik untuk melawan 60 TNT ledakan. Kalian siap, Mipan dan Zuzuzu? Oke, kalau kalian sudah siap, dalam hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Let's go, guys. Oke, kita punya waktu 1 menit, guys, untuk buat rumah paling aman untuk mengalahkan 60 TNT bom, guys. Itu kayaknya susah banget ya, guys, 60 bom. Semoga aja aku bisa, guys. Oke, mungkin seperti ini aman ya. Guys, kalian gak boleh curang. Kalian kalau udah waktunya selesai, kalian gak boleh bolong-bolongin lagi. Oke, guys, kita buat. Oke, udah 20 detik, guys. Kita harus cepat.
Kita harus cepat guys membuatnya. Kalian udah harus persiapin pintu masuk dan pintu keluar. Oke, aku harus masuk lewat bolongan om. Berarti kamu harus buat bolongannya dari sekarang. Kalau kamu gak keburu buat bolongannya, kamu tidak boleh buat bolongan lagi. Oke guys, sepertinya rumah ini sangat aman untuk menahan ledakan sebanyak 60 TNT guys. Menurut kalian, siapa yang bakalan menang? Coba komen di bawah guys, kalian tim siapa? Oke guys. Oke guys. Oke, dikit lagi waktunya. Oke, udah 5 detik lagi. 3, 2, 1, selesai. Selesai Mipan dan Zuzuzu, gak boleh lanjut. Udah Mipan, kamu gak boleh lanjut. Zuzuzu juga gak boleh lanjut. Oke guys, kita bertiga sudah selesai membuat rumah paling aman guys. Nah, sekarang kita akan ledakin sebanyak 60 bom guys. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dulu yang banyak guys. Dan juga subscribe ya guys. Oke guys, kita akan ledakin rumah Zuzuzu. Ini adalah 60 bom di rumah Zuzuzu guys. 1, 2, 3. Kita akan lihat apakah Zuzuzu selamat guys. Wah, Zuzuzu gagal guys. Zuzuzu meninggoy. Ya ampun, padahal udah 1 menit tapi masih kalah dong. Oke Mipan, sekarang giliran kamu. Kamu mau sembunyi di mana Mipan? Oke, kita akan lihat Mipan sembunyi di mana? Di situ ya Mipan. Oke, masuk Mipan. Kamu yakin bisa selamat dengan rumah aman kamu seperti ini Mipan? Oke, ini dia 50 TNT guys. Harusnya sih 60 ya, tapi gak apa-apa, 50 aja guys. Kita akan lihat apakah rumah aman Mipan bisa berhasil menahan 50 TNT guys. Kita lihat. Wah, gagal guys. Mipan juga gagal. Belum ada yang berhasil menahan ledakan bom yang sangat banyak. Oke, sekarang giliran aku guys. Ini adalah rumah aman aku guys. Wah guys, kira-kira aku bisa gak ya bertahan hidup dari 60 TNT bom guys? Kayaknya sangat susah deh. Ini pasti aku auto meninggoy guys. Oke guys, semoga aku berhasil guys. Ledakan rumah aman aku sekarang juga. Semoga aku berhasil guys. Aku sudah mendengar suara ledakan. Apakah aku berhasil? Tidak. Gagal juga guys. Oke Mipan dan Zuzuzu, kita lanjutin lagi ronde keempat ya. Nah di ronde keempat ini kita buat rumah aman sekarang menggunakan batu guys. Yaitu adalah stone. Kita akan menggunakan stone dan waktunya adalah 120 detik. Kita akan membuat rumah aman dalam waktu 2 menit untuk melawan 100 TNT guys. Oke, kita akan mulai dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3, let's go. Buat rumah aman dalam waktu 2 menit guys. Oke, kita harus buat guys untuk menahan 80 ledakan TNT guys. Kira-kira bagaimana caranya aku bisa membuat rumah yang sangat aman ya guys dari ledakan TNT sebanyak 80 bom. Oke guys, kita harus cepat guys karena waktu kita nggak banyak guys. Ingat, waktunya hanya 2 menit. Kalau 2 menit udah selesai, kalian tidak boleh ubah-ubah lagi rumah aman kalian. Oke guys, mungkin ini adalah rumah yang sangat aman. Oke, waktu sudah 30 detik guys. Waktu sudah 30 detik. Masih lama karena 2 menit guys. Kita akan membuat rumah aman waktunya 2 menit guys. Seperti ini guys. Oke, waktunya sudah 1 menit Mipan dan Zuzuzu. 50 detik lagi. 50 detik lagi guys. Kita harus semangat. Oke. Wah, Mipan sampai buat tinggi banget sampai ke atas. Oke guys, kita akan buat seperti ini. Kenapa mereka buatnya pada gitu dong? Kenapa nggak kayak aku nih? Kotak aja guys untuk bertahan hidup dari 80 ledakan TNT guys. Pokoknya nanti TNT-nya itu bakalan kita taruh di dekat orangnya guys. Jadi mau di mana aja kita akan taruh guys. Oke, sudah. Oke guys, mungkin ini kita akan gali ke dalam. Oke, segini guys. Ini adalah pintu masuknya. Oke, 4 detik lagi. 3, 2, 1. Selesai waktunya. Oke, Mipan dan Zuzuzu, kalian gak boleh lanjut bangun. Oke guys, ini bakalan melawan 80 ledakan TNT guys. Oke, kita akan mulai dari Zuzuzu dulu guys. Oke Zuzuzu, kamu mau bersembunyi di mana? Kita akan lihat Zuzuzu bakal sembunyi di mana guys. Oke, kamu di situ Zuzuzu. Kita akan taruh bomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Loh Zuzuzu. Kamu berusaha kesana. Aku bisa melihat kamu. Zuzuzu aneh banget, dia curang guys. Masa dia membuat jalur ke arah sana? Ya udah kita taruh 80 TNT-nya di sini guys. Nah, kita taruh situ bagus. Kan gak apa-apa, Om. Oke.
Oke, okay. Udah Mipan, udah cukup Mipan. Ini kita anggap 80 TNT ya guys. Kita bikin jalur ya guys, ternyata ada jalur ya guys. Ini jalurnya kita buat guys. Kita buat, oke, okay, sampai 80 TNT. Kita buat 80 TNT guys. Apakah bakalan berhasil guys, Zuzuzu? Oke, okay, Zuzuzu, kamu sudah siap? 1, 2, 3. Zuzuzu melawan 80 TNT guys. Gagal. Zuzuzu gagal guys. Atuh aneh banget dia guys. Dia membuat jalur bawah tanah. Ledakannya gede banget. Makanya kamunya tadi harusnya buat tempat yang sangat besar. Oke, sekarang kamu Mipan, kamu mau bersembunyi di mana? Oke guys, ini adalah tempat persembunyian Mipan guys. Kita akan taruh 80 TNT guys. Oke guys, ini adalah rumah aman Mipan melawan 80 bom TNT guys. Dan ini adalah Mipan. Kita nyalain guys. Apakah Mipan berhasil selamat? What? Dadah, Mipan belum survival guys. Oh no Mipan, kamu curang lagi. Tidak, Mipan curang lagi guys. Dia masih kreatif. Oke, ini adalah rumah aman aku guys. Yang paling simple dan tidak aneh seperti Mipan dan Zuzuzu guys. Om kalah ini? Oh belum tentu, aku pasti menang. Oke, langsung aja taruh 80 TNT guys. Siap gak om? Oke, udah belum? Aku udah siap. Rumah aman aku pasti bisa menahan 80 ledakan TNT guys. 100%. Wah tidak. Guys, parah banget. Aku terkena ledakan dari bawah. What? Tuh, padahal masih aman, guys. Coba kalau aku masuk ke dalam yang ini, guys. Pasti aku selamat. Ya ampun. Sepertinya aku kurang deh, guys. Kurang bisa membaca, guys. Oke, kita lanjut lagi ke ronde berikutnya. Sekarang kita menggunakan besi rumah amannya Mipan dan Zuzuzu. Kita akan menggunakan iron block guys. Ingat, kita tidak boleh curang dan tidak boleh aneh-aneh ya. Kita hanya cukup membuat rumah paling aman dari ledakan TNT. Kita akan coba 3 menit guys. 3 menit untuk melawan 100 bom TNT guys. Oke, di sini kita akan jauh-jauhan supaya hancurnya tuh gak kemana-mana. Oke, kita akan mulai dalam hitungan 3 ya Mipan dan Zuzuzu. 3 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Mulai guys. Oke guys, kita harus buat rumah di tengah-tengah. Kita harus bikin titiknya itu di tengah-tengah guys. Kayaknya sini bakalan susah banget guys. Oke, mungkin seperti ini bakalan aman guys. Oke, kita buat seperti ini guys. Dari block of iron guys. Harusnya sih besi ini kuat ya untuk menahan ledakan TNT guys. Dari tadi kita masih belum bisa menemukan pemenangnya guys. Kita harus buat ini guys. Semoga di sini aman guys. Oke, ini adalah rumah paling aman yang akan aku buat. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan rumah aman aku guys dari ledakan TNT. Oke, kita akan bikin ke atas seperti ini guys. Ini juga untuk menahan ledakan TNT. Karena waktunya 3 menit nih cukup lama guys. Waktunya 3 menit nih lama banget guys. Kita akan buat seperti ini. Kayak pintu masuknya di sini deh guys. Oke, aku akan bersembunyi di dalam situ. Kita akan bikin di sini seperti ini guys, dan kita akan bikin pintu masuk ya guys, bentar lagi ya. Nah, jadi aku akan membutuhkan ke sini. Oke. Lalu naik ke atas. Oke, ke sini. Dan mungkin aku akan tinggal di sini guys. Oke, kita butuh tangga, naik ke atas. Oke, biar kita bisa masuk ke sini karena aku tidak curang guys. Sebenarnya aku bisa kreatif aja ya, aku nggak perlu tangga guys. Oke, sekarang kita akan bikin jalanannya. Kita tutup. Oke, waktunya sudah 2 menit 10 detik Mipan dan Zuzuzu. Sedikit lagi waktunya selesai. Kalian harus siap membuat rumah aman kalian. Dari 100 ledakan TNT itu sangat gampang guys. Kita harus cepat guys, tangan kita harus cepat untuk melapisi semua rumah aman kita guys dari ledakan. Kita taruh iron yang banyak guys. Kita taruh iron yang banyak. Oke, 20 detik lagi Mipan dan Zuzuzu. Tangan aku sampai pegel banget loh. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Sudah habis waktunya 3 menit Mipan dan Zuzuzu. Oke, kumpul kita semua. Oke, ini adalah rumah aman Zuzuzu. Oke Zuzuzu, sekarang kamu diam di tempat yang paling aman menurut kamu. Dan kamu tidak boleh gerak ya.
Oke. Kamu di situ, Zuzuzu, yakin? What? Yakin kamu di situ? Ini kalau aku taruh di sini kamu meninggoy, Zuzuzu. Oke. Pasti bakalan meninggoy, Om. Iya. Kan gak boleh gitu di pintu masuk. Oh iya, kita gak boleh naruh di pintu masuk, guys. Oke, Mipan, biar aku aja Mipan yang taruh TNT-nya. Biar aku bisa ngitung, guys. 100 TNT ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia, guys. 100 TNT, guys. 100 TNT melawan rumah aman Zuzuzu. Oke, Mipan, ledakin dalam hitungan 3, Mipan. 1, 2, 3. Kita akan lihat apakah Zuzuzu berhasil, guys. Ledakan ini kita lihat. Wah, Zuzuzu curang. Dia pakai air, guys. Zuzuzu curang, dia pakai air. Tapi dia tetap kalah, guys. Pakai air tetap kalah, iya. Zuzuzu curang, kalau dia menang dia tidak akan dihitung skornya, guys. Padahal hampir saja, Om. Ternyata rumah Zuzuzu gagal, guys. Coba Zuzuzu, kamu tadi ngumpetnya di sini, Zuzuzu. Nah, pasti aman. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah Mipan, guys. Ya ampun, kok di sini ada batu, guys. Oke, Mipan, kamu mau bersembunyi di mana, Mipan? Oke, Mipan akan bersembunyi di dalam sini, guys. Oke, Mipan, kamu gak boleh pindah kemana-mana ya. Oke, kita lihat, guys, rumah aman Mipan. Aku aja yang naruh TNT, Zuzuzu. Oke, ini dia, guys, 100 TNT melawan rumah aman Mipan. Ayo, Zuzuzu, nyalakan. Dan kita bakalan lihat, guys, apakah Mipan akan selamat. Sudah survival kan, Mipan? Jangan lupa lagi ya. Kita lihat Mipan gagal, guys. Mipan juga gagal. Hancur tak tersisa, Om, rumah aman Mipan. Iya. Ternyata susah banget ya, guys. Sekarang giliran aku, guys. Oke, inilah rumah aman aku, Mipan dan Zuzuzu. Kalian taruh 100 TNT ya. Sekarang aku bakalan masuk ke dalam rumah aman aku, guys. Oke, pintu masuk gak boleh ya. Oke, guys, aku sudah siap. Ayo, Mipan dan Zuzuzu, ledakin sekarang. Aku pasti bisa, guys, selamat dari ledakan ini. Oh, ya tidak. Padahal sedikit lagi, guys. Wah, padahal sedikit lagi aku menang. Ya ampun, cuma tersisa satu blok aja. Lihat, guys, aku cuma tersisa satu blok TNT aja dong. Astaga, coba Om tadi berdiri di blok ini. Pasti gagal juga. Oke, guys, kita akan lanjut di ronde terakhir. Dari tadi belum ada yang berhasil ya. Di ronde terakhir ini kita akan kasih menggunakan blok apa aja, guys. Tapi jangan menggunakan bedrock dan juga obsidian ya, guys. Pokoknya boleh menggunakan blok yang bisa hancur dengan bom TNT. Oke, guys. Dan waktunya adalah 5 menit. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Kita akan membuat rumah aman 5 menit, guys, untuk melawan 100 bom TNT, guys. Kita coba menggunakan apa ya, guys? Pasir mungkin ya. Kita menggunakan pasir, guys. Mungkin kalau kita menggunakan pasir, pasir itu tidak akan meledak. Bomnya nggak bakalan kemana-mana, guys. Oke, kita coba asal buat aja, guys. Nether. Zuzuzu menggunakan nether, guys. Apakah menggunakan nether bakalan aman? Oke, waktunya nggak banyak, guys. Kayak aku pakai diamond. Ini nggak bisa ditaruh di sini dong. Oke, diamond. Apakah diamond itu bisa aman dari ledakan TNT, guys? Oke, kita akan buat diamond. Aku batu. Wih, Mipan menggunakan batu, guys. Yo, waktu kita nggak banyak. 5 menit aja, guys, untuk membuat rumah aman paling terakhir ini, guys. Dan kita bakalan lihat siapa yang bakalan aman melawan 100 TNT kali ini, guys. Oke, guys, let's go. Langsung aja, guys, kita isi semuanya dengan diamond. Waktunya sudah 2 menit, guys. 2 menit 30 detik. Oke, kita masih punya waktu 2 menit 30 detik lagi, guys, untuk bertahan dari ledakan 100 TNT. Aku yakin kali ini aku bakalan menang, guys. Aku pasti gak akan hancur rumah aman aku ini, guys. Rumah aman yang sangat kuat.
Oke, kita buat dulu seperti ini, guys. Ini juga kita isi bagian sini, kita isi, guys. A few moments later. Oke, guys, waktunya sudah 4 menit nih, Panda Zuzuzu. Kalian punya waktu 1 menit lagi untuk membuat rumah aman kalian, guys. Abis itu kalian gak boleh lanjut buat lagi, guys. Oke, guys, kira-kira rumah aman aku ini menurut kalian berhasil gak, guys, untuk menahan 100 TNT? Coba kalian komen di bawah ya, guys. Semoga aja aman ya, guys. Semoga aja aku berhasil menahan ledakan 100 TNT, guys. A few moments later. Oke, selesai Mi Panda Zuzuzu. Waktunya selesai. Dan sekarang kita bakalan lihat, guys, rumah aman Zuzuzu melawan 100 bom TNT apakah bisa menang atau enggak ya. Oke, Zuzuzu, kamu diam di tempat. Oke, sudah di situ, Zuzuzu. Oke, ditutup, gak apa-apa, guys. Oke, Zuzuzu ada di dalam. Oke, ini dia 100 TNT melawan rumah aman Zuzuzu, guys. Kita bakalan lihat apakah Zuzuzu bakalan aman. Oke, Mipan, ledakin sekarang juga. Let's go, semoga aman, om. Oke, kita bakalan lihat apakah aman atau enggak ya, guys. Oke, oke, kita lihat Zuzuzu. Wah, Zuzuzu aman, guys. Dia berhasil menang. Zuzuzu, kamu di mana? Wah, Zuzuzu selamat, guys. Mantap, kamu berhasil, Zuzuzu. Oke, guys, sekarang adalah rumah aman Mipan. Ini dia. Oke, Mipan, kamu masuk ke dalam. Udah siap, Mipan? Kita akan taruh di rumah Mipan ini adalah 100 TNT, guys. Oke, guys, ini adalah rumah aman Mipan melawan 100 TNT, guys. Kita akan lihat 1, 2, 3. Apakah berhasil, guys? Kita akan lihat apakah berhasil. Wah! Wah, gagal. Gagal, guys. Mipan meninggoy. Mipan gak aman. Wah, rumah amannya tapi gak meledak loh, guys. Lihat deh. Rumah amannya gak meledak. Tapi, guys, Mipannya meninggoy. Itu dia Mipan, guys. Kamu meninggoy, Mipan. Tandanya rumah aman kamu gagal. Oke, guys, sekarang yang terakhir adalah rumah aman aku, guys. Oke, guys, rumah aman aku sudah ditaruh 100 TNT, guys. Dan sekarang aku bakalan masuk ke dalam rumah aman aku, guys. Oke, aku sudah siap, guys. Kita tutup ya, karena Mipan dan Zuzuzu tadi juga nutup, guys. Oke, kita lihat apakah berhasil rumah aman aku. Ya, tidak.